Ya, selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Apa ya? Ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi lah semua. Buat gue pribadi, buat keluarga, buat saudara, tetangga, sanak famili, sampai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bisa lebih baik lagi, apalagi di saat pandemi kayak begini kan belum selesai. Saat kita lagi prihatin, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia, bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Karena kita coba flashback, kalau saya kan notabene sebagai warga negara biasa, seharusnya yang bisa mengambil hikmah dari Hari Pahlawan ini seharusnya para mereka-mereka yang mendapatkan amanah. Bagaimana tugas mereka melanjutkan perjuangan para pahlawan. Jangan sampai sesepuh-sesepuh kita, para pahlawan yang sudah mengorbankan dirinya, keluarganya, semuanya untuk negara Indonesia. Tapi akhirnya pemimpin-pemimpin kita, mereka yang mendapatkan amanah saat ini, akhirnya menggugurkan perjuangan beliau-beliau semua, para sesepuh kita, para pendiri bangsa. Mudah-mudahan kita. Jadi tadi gue bilang, hikmah yang terbesar dari Hari Pahlawan ini seharusnya buat mereka yang saat ini sedang mendapatkan amanah begitu besar dari rakyat. Bisa gak mengelola? Bisa amanah gak? Bisa jujur gak? Kalau mereka mau nakal, mau mencuri, korupsi itu ketrenan, udah mencuri aja. Mau mencuri, seharusnya mudah-mudahan mereka flashback. Bagaimana dengan para pahlawan yang sudah berjuang untuk kita semua? Oke, terima kasih. Thank you.